Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana para sahabat YouTube kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan keberkahan panjang umur, keberkahan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik para sahabat, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kembali zikiran khusus atau zikir khusus ketika para sahabat berziarah ke wali-wali Allah yang ada di wilayah Banten. Pada kesempatan kali ini para sahabat, kami akan berbagi zikiran khusus salah satu wali Allah di wilayah Banten, tepatnya di wilayah Cikondang Labuan, Banten. Siapakah beliau wali Allah yang berada di wilayah Cikondang Labuan, Banten? Beliau adalah Syekh Daud di wilayah Cikondang Labuan, Banten. Baik para sahabat, khususnya para sahabat-sahabat, saudara-saudara kami yang di wilayah Banten dan sekitarnya, ketika para sahabat, para saudara-saudara kami di wilayah Banten maupun saudara-saudara kami dimanapun kalian berada, ketika kalian berziarah di Syekh Daud Cikondang Labuan, Banten, ada zikiran khusus atau zikir khusus yang bisa kalian zikirkan, wiridkan di keramat Syekh Daud Cikondang Labuan, Banten. Ketika para sahabat sudah berada di area keramat Syekh Daud, sahabat naik ke atas tangga terus sampai ke depan atau pintu masuk makomnya Syekh Daud Cikondang Labuan, Banten. Sebelum para sahabat memasuki, sebaiknya para sahabat memberi salam, bisa menggunakan salam karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Qasidah ini sudah sangat terkenal di tempat-tempat keramat-keramat para wali Allah, selalu dipasang di bingkai, sampai di bingkai qasidah karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Salamullah ya salabina rahmah ya sakum. Nah, sampai seterusnya. Apabila para sahabat tidak hafal dan tidak membawa kitab qasidah karangan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, para sahabat pun bisa memberi salam kepada yang dijarahi atau Syekh Daud Cikondang Labuan. Setelah memberi salam, para sahabat masuk dan sudah siap untuk berziarah. Sebelum bertawasul, para sahabat buka dengan istighfar 7 kali, syahadat 7 kali, salawat Nabi 7 kali. Setelah itu, silakan para sahabat bertawasul. Ketika tawasul sudah selesai, membaca al-ikhlas dan seterusnya sampai zikrullah la ilaha illallah, para sahabat berzikrullah la ilaha illallah semampunya, senyamannya para sahabat berzikrullah. Setelah para sahabat berzikrullah la ilaha illallah, para sahabat bisa langsung membaca zikiran basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa jumlahnya? Minimal 1000. Jadi, ketika para sahabat, saudara kami, mobil khusus yang ada di wilayah Banten, maupun saudara kami, dimanapun kalian berada, ketika kalian berziarah ke Syekh Daud Cikondang Labuan, Banten, zikiran khusus atau zikir khusus
di sana di Syekh Daud Cikoneng Labuan memperbanyak basmalah bismillahirrahmanirrahim. Paling sedikit 1000 para saudara-saudara kami, para sahabat dimaupun kalian berada. Lebih banyak lebih bagus. Ya, intinya zikiran khusus di Syekh Daud adalah membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim minimal 1000 kali. Demikianlah para sahabat dimanapun kalian berada, zikiran khusus atau zikir khusus ketika para sahabat berziarah ke Syekh Daud Cikoneng Labuan Banten. Ya, dari kami cukup sekian. Mohon maaf lahir batin. Mobil khusus para ustaz, para kiai, para habaib yang ada di wilayah Banten dan sekitarnya. Hampura sadayana, hampura sadayana, hampura sadayana. Apabila banyak kekurangan atas yang kami sampaikan, mungkin ada yang kurang berkenan pun, kami mohon maaf lahir batin. Pamit dari kami Al-Fakir. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat para sahabat-sahabat, saudara-saudara kami dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.